Olá, Rudi, Salim e Rafa. Vejo você sexta-feira em Jakarta. Estou pronto para o jogo em Hans FC. Halo Rudi Salim dan Raffi Ahmad, kata Ronaldinho. Sampai bertemu hari Jumat di Jakarta. Saya siap untuk bermain bersama Rans FC. Kabar gembira, resmi yang kita tunggu-tunggu. Ronaldinho, bintang sepak bola dunia, akan segera datang ke Indonesia untuk bermain bersama klub Rans Nusantara FC pada hari Jumat. Dan saat ini Ronaldinho telah boarding menuju ke Jakarta. Ronaldinho, kamu telah ditunggu banyak penggemarmu di Indonesia. Laga yang nantinya akan menghadirkan Ronaldinho sebelumnya dijadwalkan di Jakarta, namun berubah karena Rans Nusantara FC masih menjalani laga Piala Presiden. Laga yang akan dihadiri oleh Ronaldinho akan bertanding di Kota Malang, Stadion Kanjuruhan. Nantinya tiga klub akan bermain, yaitu Rans Nusantara FC, Persik Kediri, dan juga Arema FC. Ronaldinho akan bermain selama 90 menit bersama Rans Nusantara FC. Tentunya ini akan menjadi pengalaman luar biasa untuk seluruh punggawa Rans Nusantara FC. Memang betul, Raffi Ahmad memiliki komitmen yang luar biasa untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya Ronaldinho ke Indonesia, tentunya ini menjadi sorotan dunia untuk perkembangan dan kemajuan sepak bola Indonesia. Saksikan laganya di hari Minggu. Terima kasih.